Hi YouTube. So selamat hari lunch. Tapi aku tak pergi lunch dengan dia orang. Aku pergi lunch sendiri. Sebab ni ikut tekak. Mak buyung. Uti canai. Aku nak pergi panjang. Dia nak pergi jauh. Hari ni agak busy sebab aku banyak kerja. Banyak sangat kerja. Tapi tak ada orang yang kenal aku. Oh, geng-geng awek sudah kat depan. Sekarang nak petang, aku tengah nak kemas. Ini terlalu busy, aku tak sempat nak edit vlog. Vlog aku yang semalam tu ada problem. Aku tengah render, tiba-tiba blue screen pula kan. Aku dah sampai tempat insurans semalam tu. Ada training kan. Pun tak boleh juga, tak boleh siap. So, aku baru upload tadi. So, minta maaf delay satu hari. Dan hari ni hari Jumaat, which is my worst day. Aku tak suka hari Jumaat. Aku suka hari Jumaat sebab dia spiritual day. Nampak? Mulu segala hari Bismillah macam wah meriah kan. Nice lah. But on the other hand, sebenarnya hari Jumaat ni membawa kepada benda yang tak produktif aku buat. Besok hujung minggu aku dengan wife ada plan nak ke somewhere lah, which is kalau ikutkan aku nak lepak dengan Kok. Tapi Kukok pula dia ada hal kan, dia tak jadi nak lepak dengan aku. So aku reto, dia ajak aku pergi wedding si Japet, level mate aku dulu. Tapi aku tak tahu lah aku dapat pergi ke tak. Tengoklah, kalau aku rasa aku nak pergi dengan wife aku, aku pergilah. Tapi hujung bulan kan, aku tak berapa banyak duit nak bergerak ke mana-mana. Hopefully diorang faham lah kan. Okay, ini vlog hari ni 95% nak upload ya. Alah eh. Lagi berapa? 51 saat vlog. Okay, lepas pada habis ni aku caw terus. Aku nak balik. Wife aku confirm mengamuknya ni. Sepatutnya kita orang makan kat luar. Tengok nanti macam mana. A little bit pasal insurance. Semalam kan aku cakap aku nak cerita kan. Aku pergi training ni semalam. Tiba-tiba terus masuk teknik close sale. Teknik menjual tu. Close sale tu. Aku terkejut peruk. Produk ni pun aku tak tahu apa aku nak jual. Aku follow the flow. Ikut sebacam mana diorang nak aku ikut. So far alhamdulillah aku belajar banyak ilmu kat situ. How to counter rejection. Dan a few produk yang aku tak pernah dengar pasal insurans dengan Takaful ni. Produk insurans dengan Takaful ni memang aku admit memang setengah orang tak suka kan. Cerita asyik mati, asyik mati. Habis kau nak aku cerita pasal apa? Selamat Hari Raya ke? Tapi guys, aku nasihatkan korang janganlah pulaukan geng-geng insurans macam aku kan. Sebabnya selain daripada cari makan, aku tak nafikan jugalah ada juga kawan-kawan aku yang mislead ketika memberikan maklumat berkenaan insurans. Dah ramai ada orang buat benda tu. Kalau boleh jumpa orang macam tu, kita orang nasihat dululah. Kalau dia jenis jaga klien, tak apa. Every time ada problem, tiba-tiba dia lari kan. Kemudian meninggalkan kami dengan satu tai yang amat besar untuk dicuci ni. Payah, bye. Serius payah. Dah settle untuk upload video vlog yang tadi aku cerita tu. It's published and aku nak buat sedikit cut ni. Kejap eh. Di penghujung tu aku akan letak subscribe, share apa benda semua tu kan. Agak detail kat situ lah. Bateri phone aku dah nak kong ni. Yelah settle semua tu, isu-isu berbangkit tu kita rancau. Tapi ada satu sesi latihan yang menarik minat aku, which is role playing. Ada seorang si Koji tu akan menilai tahap kebolehan kita orang untuk close sale. Aku jadi klien lah sebab aku tak boleh nak close sale. Produk pun aku tak tahu lagi. Aku jadi bahan ujian untuk diorang. Apparently, it was fun. Aku baru tahu setiap apa jawapan yang kita counter tu, sebenarnya ada jawapan yang bernas yang diorang boleh bagi. Cuma ada satu je jawapan yang semua agent insurans tak boleh counter. Dan itu rahsia. Siapa yang pergi kelas insurans tu, dia tahulah macam mana nak counter soalan-soalan yang lain-lain tu kan. Tapi ada satu soalan, dia tak boleh counter. Itu soalan keramat. Siapa bagi soalan tu, agent insurans tu takkan tanya lebih-lebih. Dia back off dan move on, cari klien lain.
Kira kan barang-barang semua dah mas, aku pula nak caw. Dalam minggu ni aku balik lambat saja. Aku tak tahu nak macam mana cari rezeki. As long as I'm happy, benda tu bagus. So aku nak kena habiskan vlog dekat sini. Sebabnya gila, kalau boleh vlog atas motor ke tak? Boleh lah, tapi accident lah nanti. I see you guys tomorrow if possible. Tapi biasanya Sabtu Ahad aku tak dapat upload sebab rumah tak detect. Jadi hari Isnin nanti aku akan upload. Maknanya vlog hari ni pun tak ada besok kan? Memang tak ada besok sebab aku tak menang tu. Oh shit, malam tak lah. See you guys on next vlog. Bye.